ini Repsol baru. Repsol baru V2. Beza dia. Beza dia dekat sini. Lampu lain semua sama kot. Oh, dengan meter. Meter digital. Mau bayar motor? Ah, boleh. Tulis ah. Ini boleh ambil. Ah, boleh. Thank you ah. Oh, boleh ah? Dapat. Tiga nombor. Okey, boleh masuk ah? Bos, sorry, PKP tak dapat datang. Oh. Dah 2 bulan. Aduh. Mau bayar. Ha. Hari tu saya datang masa PKP tengok oh tutup. Saya mau bank in tak boleh. Ada telefon nombor mah boleh call mah. Ah, saya dah call lah sini. Oh, call ah. Ha. Ha. Lepas tu saya datang sini kan masa PKP tu fasa 3 tutup kan. Alamak, dah buka. Saya balik rumah balik. Lepas cakap you nak try ATM kan. Ha. 1 2 3 4 89 ah. Ha, 89 je 30. Okey. Terima kasih ya, Moy. Okey. R15. R15. Oi, sudah patah. Terlanggar. R15. Berapa ribu ni? Tak tulis. Cantik ke R15 ni? R15 on road berapa? Kalau R15 dekat 13. Oh, 13 lah? Ha. Oh, tu R25. R25 20 lebih. Oh, tak sampai 21 lah. Oh, thank you lah. Okay. Minta sikit lagi. Boleh, boleh lah. Berapa kayu boleh lah. Okey, sudah settle. Bismillahirrahmanirrahim. Oops. Terlalu dekat sini lah pula. Okey, kebanyakannya nampak kedai macam buat operasi ya. Wah, wow, bagus tu tengok dia beratur ikut social distance. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Lambat tak nak raya lah bro. Tahun ni kita raya di rumah masing-masing. Yang penting kita semua sihat. Alhamdulillah, berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita sihat, dapat beramal ibadat kepadanya. Teka ni kat mana? Kalau korang teror, cuba teka ni kat mana. Boleh komen kat bawah ni. Siapa teka dengan betul, Batam bagi dia hadiah. Nak tahu hadiah dia apa? Ha, hadiah dia berupa ucapan terima kasih. Alamak, ni kenapa ni? Oh, mungkin berada ni nak elakkan
apa lori tu. Motor tu pula pun nak elakkan dia. Apa-apa pun alhamdulillah tak ada apa berlaku. Alright, go 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 go. Petang ni rumah dia mengidam, mengidam pula rumah teragak nak makan sate. Okey, kita try cari sate. Ya, dah lama tak makan sate. Kita cuba melepir sikit. Lama tak bawa motor kan. Tak dapat dah jawapan kat benda ni. Korang kan semua bijak-bijak, mesti tahu kat mana ni. Cetaka, cetaka. Cantik lah kan? Cerah. Tak panas, tak sejuk. Dia just nice lah. Orang kampung kata kan, just nice. Apa tu, ramai-ramai. Rasa rantai dah panjang. Dah bunyi serang, serang, serang. Korang dengar tak? RS dia punya original rantai ni memang macam tu. Seminggu atau dua minggu dia akan panjang, cepat panjang. Nak kena tegangkan. Kalau tidak bunyi srek, srek, srek. Ingat nanti dah sampai dia punya life span, nak tukar yang ada o-ring kot. Okey sikit ada o-ring. Tak ada kerap sangat nak tegangkan rantai. Tengok kat brother-brother YouTube buat review, diorang kata pakai yang o-ring bagus. O-ring, rantai yang ada o-ring ni dalam 100 lebih hanya. O-ring complete set, sprocket depan belakang yang standardnya dalam 150 ke bawah kot. Oh, brother tak pakai helmet, kepala besi. Semoga tak ada apa-apa berlaku. Okey kawan-kawan, apa-apa pun, kita stay safe, jaga jarak antara kita. Okey, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Bye-bye. Assalamualaikum.